Wa ma bantiring farang yusahadu seekate lama min tawafin dari aleng-leng haulal kuburi et sekitar banyak-banyak kuburan fi ba'dil maqabiri estengah na banyak-banyak kuburan laisa panika tada pana perasa tawaf tawafan panika tawaf bil kubur kalaban banyak-banyak kuburan fil haqiqa dalam haqiqata wa innama hiya ban angin pastena tining ka disengki aleng-leng nang iyati ing kuburan itu ijra'atun muayyana panika banyak-banyak proses muayyanatun setertentu tanzimiyatun sepengsa angatur inda ziyarati ba'di kuburil awliya nalaikana aziyarah setengahna banyak-banyak kubura banyak-banyak wali wa salihin dan banyak-banyak orang yang salih hatta yala yahsula sampai kotu tak hasil izdihamun ponapaka macetan fil makani ikan dengan beda situng kuburan cara na aziyarah ni kaya paling-leng paling-leng pas apa boleh setiap aling-aling, nyambi ngocak, nyambi ngolak salam, mungkin nyambi yasin, dan lain semacam, ya aling-aling. Arah apa? Kafir jia aziarah, cang mereka. Ang Wahabi Sanafi, kafir jia, pas kena antara tawaf, cang tawaf, jia cuman si syarit akidah ke Ka'bah, bapak tawaf ke kuburan. Pertama, tribunal ulama kita itu tidak kafir. Selama tidak meyakini, andaikan beda orang atawaf ke kuburan. Selama tidak meyakini, saya tawaf ini kah, andi sefat. Saya khusus akan diajunan Allah Subhanahu wa taala bisa meberes timbi bisa anu timbi. Bali haram hukumah. Hukumah haram. Cuma itu hanya sesuatu yang salah memahami. Nang kita beda kuburan eleng-eleng ya ketika adin toto cunaken mak le berputar. Saya kata tak diam bentak terjadi macet nang masuk, mari masuk, pan mau nyorot tak bisa kerana banyak orang mulai semacam akhirnya paling-leng. Bini gini suruh atawaf kesah, kena paling-leng je pun. Maka apa yang sampean lihat kemudian bi sampean pikir tibi tak tanya gelu dah ke orang saya panitia nah seumama. Fala yang bagi maka tak patut lihat ini kan di situ orang ayyadhunna pona pokotu anyang kawasrahat asu ada kecubanya kecuba bil muslimin kalaban banyak-banyak orang muslim wa annahum bansakun kapi muslimun ya tufun apa ni katau kapi muslimun bil kubur laban banyak-banyak kuburan tidak ada tawaf kalaban kuburan tadkula beri heran maksudnya beda ya kejadian orang apa faidan orang antara tawaf ke kuburan beda baru semakin memahami bahwa itu adalah proses keangkui malah tidak terjadi izdiham malah tidak aja ya makanya kocak ijra'atun muayyanatun tanzimiyatun beda ternyata daerah pekuburan ini ramai sehingga pengunjung ke adil itu epeleng-leng keangkui panmari langsung keluar ya mungkin di hari-hari tertentu ya maksudnya tak tergambar sebelum ada nang pikiran orang ini kan atawaf dak ke kuburan cek tadi syariat. Wa amal halifu bi ghairillahi ta'ala ban ana pontining asompa kala ban selain ajun Allah ta'ala fala yajuzu maka ta olle at takfiru pada pengafiraki bihi kala ban engki asompa kala ban lain Allah fa inna ghayatal hukmi maka saungku na pona pepungkas enna hukum ayyaku na panika kotubada pona pakak disa sompa kala ban lain Allah manhian panika se'e cekan hudu dikasa al halif bi ghairillah syara'an ungku syara'an sompa kak dinto nyambi perkara sepaling aku mendadak kecuali ajunan Allah SWT. Walaupun kita lambat maus dalam kitab Masail Kathura Kathura Hawlahan Nikosh Wal Jadal bahwa eka disa bahas masalah beda sengol yaki asofa kalaban kusti kanji Nabi tapi jumhur ulama ada sengol yaki maka langsung nga ada ngolek madhab Syafi'i, madhab Hanafi, seterusnya tak ada ngolek. Lamun beda orang bin Nabi atau bin Nabi wan Nabi seumpama nak ada contoh ni ke benni wa atau bi kang ku ba kang ku al qasam benni. Benni kang ku anunjuaki rasa cinta nak ada kanjuran Gusti kanjeng Nabi benni ken aqsam kalaban asma sepaling mulia ki kata ajuran Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal kita katakan itu terlarang, itu tidak boleh, tapi jangan dikafirkan. Dan itu parah bagi kafir lagi. Dan itu saya kocaki. Oh, wah nyambi memposisikan. Kan masalahnya sudut pandang mereka nih kan. Berarti bi'an pa'al
berdemah lok posisi akiban Allah masyarakat ke mana posisi akib pada ben ajun Allah kena sompan ni khusus dak ke ajun Allah Subhanahu taala. Kita tidak selama orang itu tidak meyakini saya ke sompa kala ben zat kak dintoh kala ben selain ajun Allah kak dintoh tidak dianggap mempunyai sifat akati sifat akal pengkhianatan, ya kita tidak mengatakan syirik. Bali ya manhiun anhu atau haram dan wattawassulu ban tining tawassul bil anbiya kala ban banyak-banyak nabi wal awliya ban banyak-banyak wali wassalihin ban banyak-banyak orang soleh wal amali soleh ban banyak-banyak kelakuan bagus la iskal fi pendekatan ada pun apa keiskalan pertanyaan fihi dalam kaidah kita tawassul syar'an mengkusara idza inna tawassul jaizun inda ahli ilmi karena mung saungguna pada tawassul pada kasai oleh inda ahli ilmi ku ahli wa yadkhulu ban masuk na tawassul fi umumi qaulillahi ta'ala dalam ka umum na tabun ajun Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah hi engai-engai orang banyak manusia beriman kepada alladzina ittaqullah taqwa ban kapi dengan jun Allah wa btahu ilaihi alwasilah ban nyopria ban kapi ilaihi da Allah alwasilah da perantara wa jahidu fi sabili ban ajuang ban kapi dalam jalan ajun Allah la'alakum sopa jati bin kapi tuflihun apa ni kapan cera ban kapi kak dintau jelas tawassul mereka mengatakan tawassul bil ghaib ni kafir. Karena orang minta tolong ke perkara saya tak ada sejauh kak dinto. Cuma ada kajun Allah. Tentang terjadi tawassul hadis Uthman ibn Hunayf. Saya perpana tawassul nucu da kajun Allah lebat apa kata kusti kanji Nabi Muhammad SAW. Itu perpan jauh kusti kanji Nabi Muhammad SAW. Tawassul kalau orang mati pada ben minta ke orang mati ni. Saya rasa minta ke orang mati. Mun kareng di oleh. Kau reng mati, tak boleh. Istighotha, minta tolong. Tolongi reng kopur. Maksudnya tolongi, minta doa. Kibani pas reng kopur bisa nolongi. Bah keluar tanah, ya, waktu api. Ya, semua. Tak, ya. Tentu epon. Jadi, karena reng kopur ini kan di doa. Doa yang terima, tak terima. Kasih kan ajun Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kabar tabarruk. Karena yang kebesemak dengan ajun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan mungkin orang ngodi oleh istighatsah minta tolong. Mungkin orang mati tak oleh minta tolong. Orang mati tak bisa beri manfaat. Mungkin ngodi bisa beri manfaat. Ya pada tak bisa. Bukankah keyakinan aku dapat panjangan sekap pindah nikah sebisa beri manfaat. Cuma Allah. La yang fa'u la yaduru illallah. Terus meminta ke orang ngodi minta tolong. Kebaya sebab. Orang mati kebaya sebab. Mungkin orang mati kak dito kebaya sebab oleh. Eh kata oleh mungkin orang ngodi oleh. Pakai. Nang alam berza, pakai nang hari kiamat. Mari mati nak punten. Rasulullah minta syafaat benar sama cuma nang alam kiamat ni. Ini kalau alam tu cuma ni kalau oleh kebay parantara minta. Jadi akhir pada ulama. Kulihat bareng dari ini ke anekdot. Saya kira tidak bukanlah cerita nyata, tapi kepiawaian dalam berfikir Masdul Azim ni kan cerita doa budi berdoa orang Wahabi karena ternyata amalan nikah benyan jubang apa masuk ke neraka pan apa masuk ke neraka tolong Nabi cakanjana enggak engkau tanda pertolongan kakek harap pemita anda kakek benitang amal. Jadi orang dia kau tu wa an laisa lil insani illa ma sa'a bisa nolongi cuma amal tibi menolong. Ada tanda nolongi fakun. Ada burung sama surga je tolong nak tanda. Nah syafaat ni kan tanda nolongi. Syafaat ni kan tanda nolong. Pertolongan dari orang lain. Karena terlalu berpatokan kalau ben wa an laisa lil insani illa ma sa'a sebisa manfaat ni cuma saya kelakau tibi. Kita mengatakan wa an laisa lil insani ila masa seekan di orang nikah seekal aku tibi mun sampean tak namen mun tak namen padi ya wahdi fadras oleh nangi co kan ota bebedo reng abri le ni kenolong ini kan abri orang apa benar semacam Allahu alam la kulli hal ya di tepon perbincangan ketat mangke
ketat ya. Fitnah maksudnya, fitnah untuk memecah dakwah orang Islam dari fitnah itu. Nah masalah apa dengan kuithulil? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslin titik kebersamaan, titik kesamaannya Kak Din tuh miliaran jutaan pendapat yang sama. Saya fitih dalam beberapa titik. Kene kesayangkan tuh. Sampai pada situ Syekh Syekh Abdul Qadir Husain nika kan pernah S1-nya nika nang Madinah. Asa kalau nang Madinah ila kan yetok sik kan tetede boleh selain. Aqidah no 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 Asy'ariyah. Ah ada akidah kalau kan nyerang selain tok tede lain. Jabin anu de iya sebenar benar semacam tidak membelai jadi fokus nama sebab dalam abad ini. Allahu a'lam. Sekapin ini kepada hikmah. Hikmah terbesarnya setan kula rasaki adalah muntada sepita pendapat kita tidak akan pernah kembali dekat Quran hadis. Ila wis nentas santainya bila lakoh baidai. La baca Quran kin ngarep ganjaran. Gara-gara berperfituan tunggu apa mau memahami dok rumah dua bunuh ulama alam buah anu boleh benar semata-mata apa boleh boleh tak buang bu siang malam tak kok tak ini itu pada fokus tak kok hari orang yang masalah kakapi niser hari berjuang demi ajaran akhirah terjun banyak dan itu hikmah terbesar sekapi nak benda hikmah sekapi nanti Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.